Oke, jadi ini untuk bettingan yang sekarang ya. Jadi saya tinggal ini, kalau nggak salah mulai dari kemarin kemarin subuh atau kemarin dulu, saya lupa juga. Tapi yang ini saya sudah upload di channel yang satu ya, yang Rio Suyanto. Jadi kita akan upload ini di channel yang Tiong ya, biar terus ada update di kedua channel. Kayaknya yang lain nggak subscribe di channel yang lainnya lagi. Jadi sibuk juga ya. Ada juga yang bertanya, ini apa sih bang? Ini apa sih bang? Jadi yang belum tahu ya, ini kita menghasilkan uang ya, manfaatkan script yang ini. Jadi kita manfaatkan script yang ini. Ini kita pakai website Wolf ya. Jadi kita pakai website, kita staking di situ, tapi kita nggak manual, kita manfaatkan botnya biar kita bisa tinggal. Buat teman-teman yang kerja di perusahaan, contohnya silakan kalian kerja, kalian tinggal ini, kalian close aplikasi remote-nya nggak apa-apa, kalian pulang kerja, kalian cek lagi, tetap akan jalan otomatis. Bang, ini bisa buka dari HP? Bisa, ini bisa kalian kontrol dari HP. Kalian install aja remote desktop connection, terus kalian login aja pakai IP, username dan password yang akan saya kirim. Jadi bisa dari Android, bisa dari iPhone, iOS atau Mac juga. Kalau kalian pakai PC kayak gini ya, kalian pakai PC, kalian pakai RDP ya, yang ini, yang remote desktop connection, yang RDP ini. Kalau Mac saya kurang tahu juga ya, apa. Kalau kalian pakai Linux, Linux ya, kalian bisa install Remenia. Banyak sih di Linux, banyak, dan itu free. Kalau di Linux semuanya free, kalian bisa install, intinya kalian install aplikasi untuk meremote server. Apa ini udah kelar tadi ya, saya sudah jelaskan ini script di dalam server, di dalam RDP. Di ini untuk staking atau ngebet di website tertentu. Jadi kita pakai Wolf yang ini ya. Nah, ini dari saya lupa kemarin atau kemarin dulu ya. Tapi profitnya baru 2. Saya nggak tahu kenapa nggak dapat JP. Ini profit ya. Kita nggak kenapa-kenapa. Hanya aja ya profitnya pelan gitu. Nah, 2 USDT, 2,5 USDT, 2,5 USDT. Pelan, karena di sini kalian lihat saya pakai base bet-nya kecil ya. Kita sebut BB ya. BB-nya kecil. Base bet-nya kecil, jadi 2,5. Nah, kenapa saya pakai kecil? Karena yang kemarin lagi sibuk-sibuknya, jadi saya nggak ngecek ini. Jadi saya tinggal dengan bet kecil, dan sebenarnya saya harap nggak akan profit sih. Profit tapi 0,0 sekian gitu, tapi ternyata profit juga. Sibuk di acara ya, di Manado banyak acara belakangan ini. Jadi kita urus-urus ini dulu. Nah, yang ini pakai USDT, bisa kalian pakai TRX, bisa kalian pakai Doge, Shiba juga bisa ya, Shiba, tapi minimal betnya Shiba itu 1. Kalau ini kan bisa 0,05 kali. Kalau USDT, TRX, Doge dan lain-lain itu bisa, tapi kalau Shiba 0 titik sekian itu nggak bisa, jadi 1. Nah, ini ya, kita akan tinggal untuk beberapa menit. Oh ya, buat teman-teman yang pesan yang barusan ya, yang barusan mohon maaf, saya kerjakan setelah kelar yang pesan yang udah duluan. Jadi yang siang sama yang pagi itu saya kelarin yang itu dulu, baru saya kirim buat teman-teman yang baru. Jadi maaf saya nggak bisa melangkahi yang duluan ya. Oh, ada juga bang, ini amannya gimana kalau saya benar-benar mau pantau? Jadi sebenarnya ini udah aman ya, ini udah aman. Cuman kalau kalian ini udah aman ya, ini udah aman. Cuma kalau kalian benar-benar ya mau pantau ya, kalian kerjanya dari rumah, punya usaha toko di rumah gitu, kalian mau pantau ya, kalian lihat aja profitnya yang ini. Nah, kalau profitnya ini udah tembus di 10 contohnya, atau kalian dapat JP5 lah, itu silakan kalian restart lagi untuk scriptnya. Nah, untuk restart, banyak yang belum tahu ya, untuk restart itu kayak gini ya. Ini contoh aja ya, ini contoh aja yang jalan ini, yang warna hitam sebelah kiri. Nah, kalian buka apa? Kalian buka di sini ya. Kalian klik aja kayak gini. Nah, ini sama ya, posisinya sama di sini. Nah, ini kalian klik Control sama C kayak gini. Nanti akan stop. Terus kalian ketikkan lagi Python main.py. Nanti akan jalan lagi.
Kalau ini kan contohnya ping ya. Jadi ping langsung akan jalan lagi kayak gini. Ini contoh ya, ini ping bukan scriptnya. Karena saya jelaskan kayak gini karena memang banyak ternyata yang ibu-ibu, bapak-bapak yang memang mohon maaf ya, memang belum terlalu banyak tahu tentang komputer. Jadi saya bikin tutorialnya sedikit lebih jelas. Nah, kayak gini kira-kira. Ini ping aja ya, ini ping aja. Kayak gini kira-kira ya. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya, silakan kalian kontak nomor saya di bagian sini. Pasti saya balas lah. Pasti saya balas di sini. Kita tunggu untuk beberapa menit lagi ya. Kurang lebih 5 menit lagi lah. Nanti kita stop pas di 10 menit. Kalaupun lebih ya gak apa-apa lah. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears.
Okay, jadi udah ya, udah kayak gini. 10 menit lebih ya, 11 menit, 12 menit 30 detik kurang lebih ya. Jadi terima kasih buat teman-teman, silakan kalian tanya-tanya di kiri bawah yang ini. Di kiri bawah ini kontak saya hanya yang ini ya. Kalau ada yang pakai nama saya itu enggak. Nah, itu alasan kenapa saya hapus video saya yang lama, karena enggak ada watermarknya ya. Jadi video saya yang lama enggak ada watermarknya, saya hapus semua. Saya buat baru yang ada watermarknya biar teman-teman tahu. Dan banyak yang re-upload ya, untuk video-video saya banyak yang re-upload, makanya saya pakai watermark. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tanya-tanya silakan di kontak saya, itu kontak pribadi. Selamat malam semua, sehat selalu.